Oke, sahabat pionir. Jadi ini belakang saya udah tahu dong ini apa. Ya, ini adalah aki mobil Jeep. Dan aku juga mau info ke kalian nih. Kalau misalkan kalian udah menambah part-part kelistrikan seperti lampu-lampu nih. Pasti lampu banyak banget kan? Light bar 50 inch, lampu pilar, belum yang lagi di depan bumper. Belum lagi tambahan yang di belakang. Belum lagi yang di bawah fender, lampu rock gitu ya bilangnya, rock light. Belum lagi punya pijakan elektrik yang butuh konsumsi baterai ataupun aki lebih banyak nih. Butuh daya kelistrikannya lebih banyak. Gimana? Aki kalian udah mulai berteriak belum nih? Udah mulai nggak responsif ataupun nggak spontan? Solusinya adalah kalian berarti wajib ganti aki kalian atau kalian menambah stok aki mobil Jeep kalian. Jadi ada dua nih, kalian mau replacement aja, aki lama copot, ganti aki yang ini, atau kalian menambah satu stok lagi aki yang khusus untuk kelistrikan aja nih. Gimana guys? Kalian pilih yang mana nih? Atau ini juga nih, ini khusus buat orang-orang yang suka overland ataupun offroad, pasti kan menambah kayak part kulkas. Belum lagi kalau punya awning yang elektrik. Aduh, itu konsumsi baterainya banyak banget guys. Nah, jadi perlu nih yang namanya pengupgradean aki. Aki di mobil kalian udah pernah ngecek belum? Baterai healthy-nya udah berapa persen? Dari semenjak itu mobil diciptain nih, terus turun ke Indonesia, dibeli sama ownernya, pindah tangan lagi ke kalian. Mungkin prediksi aku sekarang masih di angka 60 sampai dengan 80%. Coba nanti sesekali kalian ke bengkel, ke Pioneer Jeep, bro tolong cekin aki gua dong, baterai healthy-nya berapa. Itu gratis om, tenang aja. Nih, alat ceknya. Ini dia nih. Dan sekalian ngomong-ngomongin baterai healthy nih guys. Semua aki yang ada di Pioneer Jeep, sebelum kita terima ataupun barang masuk loading kemari, kita akan cek satu persatu semuanya tanpa terkecuali, nggak cuma sampel. Jadi semua aki yang ada di sini nih, ini ada dua rak tuh, satu rak, dua rak, itu kita cek semua 100% baterai healthy-nya. Jadi benar-benar safe, aman, dan nggak akan bocor. Kita bisa jamin. Dan jangan lupa nih, kita ada garansi ganti unit baru selama 1 tahun dengan beberapa keterangan lah ya, beberapa catatan. Jangan kalian banting-banting akinya terus kalian klaim, bro ganti bro, jangan dong, pemakaian normal aja kayak gitu sahabat pionir. So guys, aku mau infoin juga untuk baterai ataupun aki yang ready di Pioneer Jeep itu ada D31A yellow top, ada juga D34 yellow top, ada juga D34 red top. Nah, sementara untuk yang D31A, dia itu mempunyai CCA sebesar 975. Keren, CA-nya 75 hour ampere. Terus ada juga versi di bawahnya sedikit, yaitu D34 yellow top. Itu tuh CCA-nya 765 ampere dan untuk CA-nya 55 ampere. Nah, untuk yang warna merah nih, guys. CCA-nya 815, untuk CA-nya 1000 AH. Nah, jadi untuk yang yellow, sorry, untuk yang red top ini emang banyak juga dipakai di mobil Jeep JK. Tapi nggak cuma Jeep JK doang guys, ada juga New Jimny yang bisa pakai aki red top ini. Nah, jadi buat kalian yang punya mobil New Jimny, Jimny lama ataupun Jimny yang lain gitu, itu bisa banget pakai yang ini. Atau kalian mau nanya, bro, buat Avanza bisa nggak? Buat Fortuner bisa nggak? Buat Pajero Sport bisa nggak? Jawabannya, datang lu kemari, kita lihat tempat dudukannya. Jadi kita bikin custom bracket untuk tempat aki ini guys. Ya paling aku bisa rekomendasiin adalah aki yang warna merah, karena ini emang ukurannya lebih kecil daripada aki yang lain. Nah, kalau kalian yang punya mobil Jeep, pengen punya aki dengan kapasitas besar, pakai D31A yang yellow top. Itu CC-nya kan 975, jadi itu udah bisa mengcover semua kebutuhan kelistrikan kalian. Ini part yang bisa aku infoin juga ya. Light bar 50 in satu atas doang bisa. Terus ditambah lagi lampu pilar. Ini contoh aja ya. Ini pakai di depan aku nih, ada Baha Design LP6 warna putih. Dan di atas kap mesin ada lampu lagi. Terus di depan udah pakai Winch 8274. Belum lagi di grillnya, ini pakai Oracle. Itu lampu-lampunya banyak banget.
Terus side step juga udah pakai RSE. Di lampu belakang juga ada tambahan. Itu masih bisa ke cover pakai D31A. Gokil kan? Nah, so guys, buat kalian yang mau aki D31A dari Optima Baterai, langsung aja cek DM Instagram kalian nih, @pionijeep. Kalian tinggal chat aja nih, atau WhatsApp ke tim marketing kita di 0822-11-101-101. Atau kalian bingung, langsung aja ke Ruko Cempaka Mas, blokan nomor 32. Aku bisa jamin aki ini sebenarnya bisa dipakai di semua kendaraan, di mobil khususnya ya. Yang penting tinggal kita sesuaikan aja, custom bracketnya itu adanya di sebelah mana, tinggal disesuaikan aja. Dan ya udah, terima kasih udah nonton video ini dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.